Eko, tukang parkir yang sehari-harinya mangkal di jalan pinggir laut Kota Parepare, Sulawesi Selatan, tiba-tiba saja jatuh tersungkur di pinggir jalan, Rabu 30 Juni 2021 pagi. Pria parubaya ini langsung tidak sadarkan diri saat terjatuh usai membantu memarkirkan kendaraan. Warga sekitar sempat panik lantaran korban tidak menunjukkan gejala sakit atau mengeluh sakit. Bahkan sesaat sebelum kejadian, korban juga sempat bersenda gurau dengan pedagang asongan di sekitar lokasi. Meski masih masa pandemi COVID-19, petugas yang melakukan evakuasi jenazah tidak menggunakan alat pelindung diri lengkap. Keluarga yang datang ke lokasi histeris melihat korban meninggal dunia. Kenapa kita cari bagus nih? Bagus cerita, bagus sama kita. Kita gitu. Yang penting berdiri tadi langsung kasih ke mobil, pergi ke mobilnya. Langsung jatuh. Yang kami keluar darah di mulutnya. Hitam mukanya. Usai dievakuasi, jenazah dibawa ke RSUD Andi Makassau Parepare untuk divisum. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.